Perkenalkan nama saya Carolina Andayanti Dunukas. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenderung Kupang. Dalam video saya kali ini, saya akan memberikan sebuah video singkat tentang penanggulangan sampah yang berserakah di sekitar lingkungan kita. Ya, dalam buku ini saya akan memberikan tentang judul buku yang saya ambil, yaitu penelitian kualitatif yang berhasil. Ya, langsung saja videonya, selamat menonton. Karena yang tinggal di daerah sini ini hampir 70-80% itu mahasiswa semua, dan ini bukan sampah rumah tangga, tapi mahasiswa-mahasiswa yang berperan aktif dalam melakukan apa, kurang dalam memperhatikan lingkungannya masing-masing, sehingga sampah ini dapat memicu apa yang namanya ketika hujan terjadinya tsunami, terus merusak unsur tanah, serta ini hilangnya ini keindahan dalam pemandangan lingkungan tersebut. Ini sangat menyedihkan dan perlu diperhatikan lagi agar tidak membuang sampah sembarang, belajar untuk ramah lingkungan. Teman-teman, tadi kan kita pulang dari belakang toh. Di belakang itu memang belum kan sasih kosak kan persis di sini. Di belakang itu bukan tanah pemerintah, itu kan ada ini kayak dua kos toh. Dan teman-teman itu dapat tanah. Tapi tahu lagi sebelum saya datang di sini tuh di belakang itu tuh suka dijadikan tempat sampah umum begitu. Memang ini RT kan sudah datang toh. RT sudah datang untuk ini apa? Untuk kasih saran apa solusi apa segala macam gitu. Ini kasih tahu tuh, kalau tidak boleh jangan lagi sampah di sini, kan ini kan bukan tempat sampah umum. Karena kos buat tempat sampah umum kan di sini pun ada orang ada siapa. Itu mama-mama di situ kan sudah tapi tahu ada tempat kos masih banyak sampah di situ. Kira-kira menurut pandangan teman-teman, karena kita kan sudah sama-sama di ibu anak di belakang dari itu, untuk teman-teman bagaimana dengan keadaan di sini.
sebelum misalnya orang dari itu bilang masih terlalu parah juga, soalnya kan sampah ini terlalu banyak terdampak bagi maksudnya baik kamu yang tinggal dekat di sini tuh, atau contoh gitu dia, atau apa sih, jadi kita kembali ke belakang tuh yang tempo hari kejadian badai hujan itu kan karena sampah tuh, sampah lu buang di mana-mana terlalu banyak sehingga dapat bisa terjadinya banjir gitu. Habis itu kalau sanksinya apa nanti kalau misalnya buang sampah itu tuh sama saya tahu saat mahasiswa, maksudnya bukan hanya mahasiswa juga, pokoknya semua sadar lah mas dan kalau misalnya tidak ada sanksi yang jelas atau hukuman yang jelas dari tindakan itu, dari hal kita melangkah buang sampah di mana, pasti orang akan tulang-tulang untuk ini buat biarpun kamu bakar pasti besok-besok akan ada manusia juga manusia yang ini. Apalagi kan rata-rata yang tinggal di STEM itu persen dengan mahasiswa ini, mahasiswa semua ini baru mereka ini kayak tidak tahu akibatnya kalau misalnya buang sampah sembarangan gitu. Terus apa banyak juga yang masuk rumah sakit itu mahasiswa gara-gara ini daun DBD itu. Supaya jangan berserakan sembarangan sih, nanti supaya juga masa tanah-tanah kosong jadi itu tanah bagus baru berusaha sembarangan. Terus seperti yang dikatakan Lutfi, RT juga harus membuat aturan yang keras, khususnya supaya masih masuk kan kebanyakan orang yang tinggal di sini anak-anak kos dia mahasiswa, jadi berpendidikan mereka tahu mana yang baik terus mana yang tidak baik. Jadi sebenarnya kalau sadar tentang itu tidak masalah, tidak berjejeran sampah begitu. Iya, intinya sebenarnya dari kesadaran kita, apalagi kita kan orang-orangnya berpendidikan semua, mayoritasnya kita di sini kan anak mahasiswa, otomatis kita punya pengetahuan yang lebih bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara merealisasikan suatu apa kebersihan itu penting sebenarnya, apalagi di bisa saja pandemi COVID-19 dipicu karena sampah banyak begitu. Tidak, contohnya saya pernah kemarin saya keluar ke arah Kupang, saya lihat satu bapak dia dorong gerobak sampah buang di selokan pembuang. Seharusnya kan tidak boleh buang di situ karena ketika hujan airnya meluap ke jalan, akhirnya sampah-sampah dong berserakan di jalan, mengakibatkan orang licin, jatuh kendaraan, jatuh kan itu banjir, polusi udara. Sekalipun itu juga dapat menghambat proses apa aktivitas kita sebagai apa. Dan satu lagi, kalau kita belanja ke pasar atau apa, usahakan untuk mengurangi sampah plastik. Artinya begini, kita bisa bawa tas kain untuk barang belanja, supaya jangan kan biasanya setiap lombok yang sekecil begini sudah taruh plastik sendiri. Terus nanti kita beli bawang lagi plastik, terus kita beli
apapun yang berkaitan dengan barang belanjaan itu pasti dia isinya dalam plastik. Usahakan itu untuk jadikan dalam satu saja supaya minimalisir, supaya mengurangi sampah plastik. Saya sering belanja di kios Aqua. Kalau saya beli Aqua biasanya orang kasih sedotan, saya bilang tidak usah, nanti biar saya minum pakai gelas, tidak usah pakai sedotan. Itu sudah kebijakan, kita sudah bantu mengurangi satu sampah plastik gitu, agar tidak mencemari lingkungan kita. Itu sih sebenarnya solusinya dari diri kita sendiri. Apalagi kita negara presiden 62 ini, negara nomor 2, urutan nomor 2 yang sampahnya paling banyak begitu. Kalau dari saya itu sampah jika kita tidak menjaga dengan baik maka maka akan menjadi dampak bagi orang di sekitarnya, seperti bau busuk menyebabkan bau tidak sedap, itu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Kesimpulan juga dari teman Karo, bisa ambil kesimpulan dari kesimpulan sebelum menutup ya. Mereka kan sesuatu ada yang ketong selamati di belakang, kita lihat sampah itu berserakan di mana-mana, pokoknya ada sampah anorganik, ada kan macam semua, jadi itu juga menyebabkan apa polusi atau polusi udara, jadi itu cium-cium pasti bau yang sedap, jadi itu kesadaran dari ketong, pokoknya apa yang teman-teman kos di sini udah perlu, kalau dong terus berbuang sampah di belakang tuh udah perlu kosong tulis papa di situ dan belakang buang sampah biar supaya dong juga ngerti kalau buang sampah di sini sebenarnya sama boleh, bila perlu di masing-masing kamar tuh taruh tempat sampah lah supaya kalau kita buang sampah begitu nggak buang di tas itu baru kosong baru satu buang di belakang sampah kan di sini kan pemerintah sudah siapkan tempat sampah tuh jadi apa sampah ada kolam di tempat kesini yang bakar atau apa itu dan intinya itu kan jaya itu sudah ada sehingga buang sampah sembarang. Oke, kayak begitu sah. Tentang sampah di sini. Semoga kita punya kesadaran untuk lebih memperhatikan lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Oke, terima kasih. Bye.